Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Sakura. Sepertinya di sini ada festival yang kemarin lagi. Kenapa ya belum selesai sampai sekarang? Hei Miu, kamu terlambat ya? Hei, kok kamu baru datang sekarang sih? Siapa sih yang bicara berkumpul sekarang? Aku juga. Aduh. Hei, kamu Mumu ya? Kamu Tono? Iya, aku temannya Uwe. Enggak, aku kirain kamu itu si Mumu. Hei, kaget butler. Woi, Miu, kamu ini lambat kali sih. Ini loh, pestanya sudah dimulai. Boleh gak ya aku ikut? Sepertinya sudah penuh. Aku boleh ikut? Silakan aja datang ke atas, ke lantai atas aja tuh, Miu. Yaudah deh, kalau kamu siapa? Ini Mama ya? Iya nih, yang kemarin ulang tahun. Yang suka teriak itu. Yang suka teriak, Mama. Deng, dong, deng, dong, 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 dong. Hei, Kayuta, pukul apa sih? Miu, tolong geser aku ke drumnya lagi dong. Kalau nggak ada suara. Pantasan rupanya nggak ada suara. Ya udah nih. Coba lihat hari ya, ini. Aku aja festivalnya deh, ya. Ada patung seker. Coba lihat. Wow, besar sekali. Kita lihat. Wah, Miu. Aduh, tolong Kita, aku nggak bisa berhenti. Sudah cukup Miu, jangan kayak gitu terus dong. Kita kemana? Aku sudah turun ke bawah. Kenapa ya Kita bisa hilang lagi? Kemana ya dia? Yuk kita cari di sekitar sekeliling sini. Apakah ada di dalam sini? Nggak ada. Aduh, hilang kemana itu Kita? Hei Miu, coba lihat Miu. Diam. Coba lihat apa itu yang ada di atas atap kuil? Yang lagi joget-joget itu? Itu kayaknya pohon. Diam itu, coba lihat. Iya Miu, cepet lihat itu apa? Ngerikan banget, dia kayak punya tanduk gitu. Itu kan pohon. Itu coba lihat yang ini. Wah. Iya itu kan pohon. Coba aku dekati. Tidak! Rupanya dia raksasa jahat. Oh no! Tidak, Kak Sakura, dia raksasa mengganggu pesta kita. Masuk, cepet masuk. Kita aman di sini. Apa sih ribut-ribut? Suara apa ini? Wah, aku ada raksasa mengganggu pesta. Tidak. Hei raksasa, ada kabur. Apa di sini? Tidak, aku bilang ada, tidak kabur. Waduh, kok tiba-tiba jadi rusuh pesta kita? Hei, kamu Shakers, bangun Shakers. Hei, kenapa kamu punya mood kamu 195? Cepat bangun. Kenapa tiba-tiba ada sebuah papan di sini? Tidak. Hei, bangun. Kenapa kamu tidak mau bangun? Tidak. Kalau gitu aku panggil temanmu. Aduh, tidak. Sudah barbar begini. Tidak. Aku ikutan kena. Aduh, Shakers cepat bangun. Bantu kami, Shakers. Shakers, bantu kami. Kenapa tidak bisa ditangani? Kenapa ada temannya bisa? Itu dia. Hei, Shakers. Moodnya 90. Tidak peduli. Cepat. Kenapa kamu tidak mau bangun? Aduh, tidak. Dia malah pingsan. Bagaimana dengan kamu? Please, tolong. Aduh, tidak. Kenapa kamu juga hidup? Woi, ada apa ini? Kenapa kamu meloncat-loncat? Aduh, bangun Shaker. Cepat bangun. Tidak. Aduh. Apa dia? Seperti mau makan aku. Hei, kenapa tadi kamu loncat-loncat? Cepat bangun. Aduh, Shaker saya sepertinya sudah mabuk. Tidak. Hei, bangun Shaker. Kenapa tiba-tiba ini jadi begini? Oh no. Tidak. Oh, tidak. Kenapa kamu meloncat-loncat? Oh my God, kenapa malah rusuh begini? Apa ini? Kamu ngapain merusuh? Wow, siapa yang mengganggu tidur siangku? Tidak. Sudah, gak usah pedulikan itu lagi. Aku mendapat duit gratis. Yes, ada duit gratis, cocok nih. Hahaha. Ngomong-ngomong, gimana Yuta? Yuta, kamu ngapain? Ayo cepet serbu. Teman-teman, kita serbu. Tidak, ada duit-duit. Ini kenapa malah bos kantor pajak ikutan? Duit-duit, aku mau ambil duit. Aduh, tidak, aku udah rusak. Wah, aduh, akhirnya aku respawn lagi. Tidak, aku harus cepat ambil duitnya sebelum melayang. Aduh, lagi-lagi, kenapa sih susah sekali? Apa yang terjadi? Aduh. Kamu jangan begitu dong, Miu, aku jadi pusing. Dapat duit gratis. Wah, tidak, aku terbang lagi. Kenapa aku terus disalahkan? Ada duit lagi kah? Kenapa tidak ada duit lagi? Shakers merah. Tidak, tolong habis Shakers merah. Kenapa kamu tidak bergerak?
padahal dia sebelumnya bisa bergerak. Dia bergerak. Wah, kok baru tahu? Bener, mungkin dia sudah rusak. Oh no. Wah, ngapain kamu terbang naik ke atas drumnya? Hey, Checkers merah. Oh tidak. Lah rusuh. Bos kantor pajak. Woi, ciri kamu. Yeah, tidak. Duit kumpulanku mau dicuri bos kantor pajak. Wah, tidak. Checkers merah. Akhirnya dia keluar. Ada apa ini? Kenapa kamu loncat-loncat? Wih. Ah, tidak. Oh no. Aduh, kenapa kamu malah loncat-loncat? Aku mau main di sini aja. Ini seru sekali. Tidak. Aduh, aku harus masuk ke dalam sih. Tidak, kalau aku dikejar terus. Oh, ada duit. Aku ambil. Sudah cukup. Kenapa aku terus ditembak? Hey Mio, kamu di mana? Aduh, mana sih Mio? Aku harus menggunakan jurus tongkatku. Tidak, berhenti Mio. Stop. Tapi sedikit lagi loh, ini seru sekali. Aku sebentar lagi berhasil. Oh tidak, bos kantor pajak. Aduh, pertarungan apa ini? Shakers, apa kamu? Wih, seru sekali. Hey Shakers, kenapa kamu meloncat-loncat? Tunggu kita, coba kita lihat mukanya. Apakah mukanya senang? Wih, seru sekali. Aku mau loncat-loncat. Tidak, coba lihat. Sekarang sudah ada Shakers hijau mengganggu pesta kami. Wih, aku akan pergi ke lautan. Tidak, kamu malah jangan loncat-loncat mundur. Kaita, apa yang terjadi sama dia ya? Kenapa sih dia suka sekali loncat-loncat? Wih, aku akan pergi memanggil teman-temanku yang lebih banyak lagi. Oh tidak, cepat kabur. Tunggu Kaita, coba lihat dia masuk tanah. Hah, di mana? Tidak, ada apa ini yang terjadi Mio? Aduh, kenapa ada Shakers loncat-loncat di sini? Oh tidak, Shakers hijau, tidak. Shakers hijau, stop. Aduh, tunggu dulu Mio, sepertinya kan Shakers hijau itu kan baik. Sepertinya dia bukan Shakers biji hijau, tapi ini Shakers pelangi. Tidak, gak tahu kok warnanya bisa jadi warna-warni. Kakin bulat. Aduh, kakin bulat. Oh tidak, aku kenapa ditembak-tembak sama bos kantor pajak? Dia mengejarku. Tidak, apa yang terjadi? Kalian itu pasti penyebabnya kan? Tidak, aduh. Gimana Shakers merah tadi? Shakers merah? Tidak. Kenapa kamu masih loncat-loncat? Stop, aduh. Aku akan segera ke lautan, dadah teman-temanku. Sebentar lagi aku sampai. Tidak. Aku akan menemani teman-temanku di laut. Tidak, Mio cepat bantu aku, jangan diam doang Mio. Oh tidak, dia terus loncat-loncat. Bang, Shakersnya benar-benar ke pantai dan tidak, kita dikejar bos kantor pajak. Ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba? Ini nih, ganggu kami. Aduh, seru sekali. Loncatannya sedikit lagi loh. Aduh, kalau kamu bos kantor pajak, kenapa kamu terus menyerang kami? Aku kan sudah bilang, kalian penyebabnya kan? Aduh, tidak. Nyawaku tinggal sedikit, Mio. Kamu saja harapanku. Kamu bantu lawan tidak, si bos kantor pajak. Kenapa aku dijatuhkan? Kamu harus bantu lawan si bos kantor pajak. Cepat, sebelum aku kalah. Sini kamu. Kamu sudah mengganggu kami. Oh tidak, aku harus cepat. Gimana ini? Aku gak ada apa-apa. Aduh tidak. Mio, cepat berikan di mana jagung bakar yang kamu beli. Aduh. Aku simpan. Aduh tidak. Mana ini, itu jagung bakar yang sudah banyak sekali Mio. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan aku harus balikin ini buat Kak Kate Butler, Kak Sakura, Kak Takagi, dan ini buat Kak Ita, dan ini buat Takajing. Fluffy lupa, jadi kamu gak boleh makan. Tidak, Mio, nyawa aku tinggal sedikit. Am. Tari, Kayuta. Ya, baiklah. Kamu urus bos kantor pajak saja. Rilkon. Oh, tidak, aku cuma dikasih satu. Dasar Mio pelit. Sudahlah, aku mau istirahat dulu ke kastil mewah ini. Waktunya makan di sini. Gak bisa masuk. Beruang, ada berita buruk. Tiba-tiba ada bos kantor pajak di sini. Apa sih lagi tenang-tenang begini? Tiba-tiba kamu ini, kami lagi menyambut kedatangan lo. Ada seseorang yang mau datang. Kenapa tiba-tiba aku terus begini? Tidak mau tahu deh. Pokoknya aku mau makan saja. Di sini safety aman. Tidak ada bos kantor pajak. Untunglah. Kalau gitu aku akan naik ke lantai atas. Bangunan apa ini? Kayaknya aku gak pernah lihat. Halo Pak, aku lapar nih. Halo, di sini kamu bisa. Kamu datang lagi ya? Kemarin kan ingat kamu pernah di sini dan kamu pernah datang. Aku tidak suka burger. Jangan berikan aku burger, Pak. Lagi-lagi kamu berikan aku yang tidak suka nih. Aku enggak suka. Tidak suka piring kucing. Lanjut lagi apa ini? Aduh, jangan tapi dong. Tapi kamu kan suka makan omelet. Enggak suka. Aduh, aku lihat dulu. Di sini saja.
aku makan ini saja. Nyam, nyam. Oh, makan lagi. Wih, ada yang piring beruang. Ini piring beruang lagi. Oh ya, kenapa ya pas kamu berdiri kayak wah gitu loh. Heh, gak tahu juga deh. Sepertinya aku sedang, aduh, ini tadi seperti aku, karena tadi aku makan jagung bakar jadi kepedesan nih. Duh, si Mio sih itu campurin cabai. Banyak sekali cabenya. Lidahku rasanya kayak mau terbakar. Yaudah, untunglah di sini damai dan aman. Yaudah, aku akan melarikan diri ke kota lain dengan mengendarai ini. Pak, ya, aku kena ya. Iya, gratis kok. Yang ini kelihatan tua. Cari yang lain. Aku merasa seperti jelajah. Nah, ini dia. Yang ini kelihatan tua. Yaudah, aku pilih yang ini saja seperti yang tadi. Oke. Nah, ini lebih baru nih. Pak, ini berapa ya satu harganya? Udah aku bilang, gratis. Wih, gratis. Enak sekali. Aku seperti raja di sini. Oh, tidak. Aku takut. Oke, enggak apa-apa. Aku akan melarikan diri ke kota apa ya? Kota Z. Aduh, tidak. No. Untunglah di sini aman. Wih, benar-benar damai ini. Aduh, tidak. Pesawatku di mana? Oh, no. Tidak, aku akan kejar. Tiba-tiba aku di sini. Aduh, oh tidak. Suara apa ini? Suara ribut apa ini? Jangan-jangan Mio. Oh tidak, di mana sih Mio? Hei Mio, kamu di mana? Aku dikejar bos kantor pajak. Hei, apa sih salah aku sampai? Waduh, kenapa kamu berapi-api? Oh tidak, naik sepeda cepat. Aku aman. Oke, kamu gak bisa menyerangku. Hei coba. Aduh, tidak. Gak mempan. Aku harus cepat ambil motor. Mana motor itu? Hei Mio, kamu di mana Mio? Hei, aku ada sepeda di sini. Mio, kamu di mana? Tidak. Mio, kamu di mana? Mio, kenapa kamu menggunakan kekuatan powerfulmu? Sini kamu. Kenapanya? Apa sih salahku, Mio? Kenapa aku mau dilawan nih? Aku belum selesai. Cepat bawa aku turun. Maksudnya belum selesai apa ini? Tidak. Tidak. Tidak, Kaita sudah pingsan. Aduh, gimana ya? Hey, kamu sini, sudah aku bilang kamu jangan serang kota Sakura ya. Kemarin kamu sudah minta maaf, sekarang kamu mulai lagi ya. Waktunya ini aku harus melawan si bos kantor pajak yang sudah melawan anak-anak. Aduh, di mana ya si Yuta? Nging, aku harus segera pergi dengan cepat. Oh tidak, sepertinya lain kali aku harus belajar mobil nih. Hey, Pak, kamu, aduh, maaf Pak. Oh tidak, kenapa aku malah diserbu? Oh tidak. Woi, kamu ya. Kamu yang curi motor saya ya? Oh tidak, bukan aku. Oh no. Wah, masih senang ini paradenya. Kenapa tiba-tiba muncul polisi? Enak sekali. Pak, ayo kita bekerja sama. Kita harus melawan semua penjahat di kota Sakura. Nging, bergerak dengan kecepatan tinggi. Nging. Kali ini aku tahu pasti kamu mau parade motor kan, ayo cepat. Oh tidak, kenapa malah... tunggu dulu Pak. Hei semuanya, ayo cepat berkumpul. Semuanya sekarang diam dulu di sini nih? Tidak, kenapa kamu hidup lagi? Oh tidak, kenapa saya tiba-tiba bangun? Oh no, aduh, tidak, apakah aman-aman saja? Hei, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kamu bangun lagi? Sepertinya aku kenal ini ya. Ini mirip kayak yang ada di berita Shakers loncat-loncat kemarin. Tidak. Hei cepat, kalian bantu dong, jangan cuma menunggu seperti ini. Aku takut nih, polisi cepat bantu. Kamu juga bantu dong. Aku gak bisa apa-apa, aku mau pulang ke rumah. Gak boleh pulang ke rumah, tidak. Tidak boleh Shakers. Bagaimana keadaanmu Pak? Aku gak mau, aku keseles banget. Kenapa kamu penakut seperti itu? Mana sih si Takagi itu? Tunggu dulu. Sepertinya Takagi kemarin di rumah sakit kan? Ada apa ini? Siapa yang menutup pintu? Aku mau lapor ke polisi. Pak Ken Riki, Pak Ken cepat bantu kami. Tidak. Apa itu? Sesuatu yang terbang. Seperti hantu. Oh tidak, jangan-jangan itu adalah hantu. Aku takut beneran hantu. Tidak, ibu polisi, ada hantu. Apa sih? Aku lagi jaga di sini, tapi tiba-tiba entah kenapa banyak kali orang antri di sini mau laporin sesuatu. Ayolah, please, kamu jangan diam dulu dong di sini. Cepat nih, aku beri makanan nih sebagai gantinya. Tidak. Oke, sekarang coba lihat itu ibu polisi. Ada hantu di situ.
Hantu apa ini? Mana nih hantu? Aku aja nggak bisa lihat. Jangan-jangan. Cuma aku yang bisa lihat. Ibu polisi yang ngomong-ngomong, aku juga mau minta tolong tentang Shakers jahat yang ada di sini. Aduh, Shakers ya. Oh, itu dia. Coba lihat. Itu Shakers ya. Tuh. Mana? Ini di belakangmu. Kamu nggak lihat. Kenapa kamu malah makan? Tidak. Sini kamu ya. Apa yang terjadi sama Shakers di sini, Pak? Kenapa kamu joget seperti itu, Pak? Sepertinya aku harus attack. Waduh, apa yang terjadi? Wah, kok tiba-tiba jadi pagi? Pasti gara-gara jurusnya kaget Butler. Ya udah deh, kalau gitu apa yang terjadi di sini? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Astaga, kemana dia? Kenapa hilang? Pak, waduh. Aku juga penasaran sama Shakers loncat-loncat yang tadi. Aduh, aku harus segera mengeceknya. Apakah dia sudah kembali lagi atau dia masih di lautan? Shakers, kemana kamu? Gak ada suara nih. Sepertinya dia benar-benaran udah ke sana. Kemana ya? Sepertinya dia sudah loncat sampai jauh sekali. Waduh, dia benar-benar. Aduh, aku gak tahu deh. Oke, teman-teman. Dadah.